Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Idola Elektrik. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi cara untuk memperbaiki kipas angin dinding yang mati total tanpa harus mengeluarkan biaya ya teman-teman. Nah, di sini untuk menyingkat durasi videonya, bagian tutup dan baling-balingnya sudah saya lepaskan ya teman-teman. Selanjutnya langsung kita cek dengan menghubungkan steker terhadap stop kontak. Nah, di sini kita tarik untuk putaran kecepatannya teman-teman. Namun kipas anginnya tidak berputar. Sementara jika kita putar asnya menggunakan tangan, di sini kelihatan asnya dapat berputar dengan mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara memperbaiki kipas ini? Ayo simak videonya sampai selesai. Selanjutnya kita buka baut untuk pengunci switchnya teman-teman. Setelah bagian switchnya kelihatan, mari kita cek untuk jalur kabelnya. Perhatikan kabel putih yang terhubung dengan sumber daya ini. Pada bagian ujungnya terdapat dua warna kabel, yaitu coklat dan warna biru, di mana kabel warna biru dihubungkan dengan switch, sementara kabel warna coklat dihubungkan dengan kabel yang berwarna putih yang disambung dengan spring atau fuse-nya. Nah, selanjutnya kita cari kabel yang dekat dengan dinamo. Kemudian sobek atau kupas bagian selongsong kabel atau isolasi kabelnya hingga kita menemukan kabel yang berwarna putih tadi. Setelah kabel putih kita temukan, tarik sedikit keluar, lalu kita kupas isolasinya dengan menggunakan korek api. Nah, setelah bagian isolasinya terkupas, maka kita gunakan potongan kabel seperti ini untuk menyambungnya. Jadi kabel ini kita sambungkan pada bagian kabel yang warna putih yang sudah kita kupas isolasinya tadi. Kemudian bagian ujung kabel yang kita sambung tadi, kita hubungkan dengan salah satu kabel yang terhubung dengan kaki kapasitor. Apabila saat kita menghubungkannya, arah putaran kipas terbalik, maka kita tinggal memindahkannya ke kabel yang di sebelahnya. Oke, langsung saja kita praktekkan, hubungkan steker dengan stop kontak. Kemudian kita tarik switch kecepatannya. Lalu kita tempelkan atau hubungkan kabel ini tadi dengan salah satu kabel yang menuju ke kapasitor. Nah, di sini kipasnya sudah berputar. Namun jika kita lihat arah putarannya terbalik. Untuk itu kita pindahkan ke kabel yang di sebelahnya. Nah, di sini putaran kipas sudah benar, arah putarannya sudah berputar sesuai dengan arah jarum jam. Nah, dengan demikian kabel ini tadi kita sambung mati pada kabel yang putarannya ke arah kanan tadi. Namun agar kita tidak kesetrum, jangan lupa untuk mencabut kabel stekernya yang terhubung dengan stop kontak. Nah, selanjutnya di sini kita coba pasangkan baling-baling kipasnya untuk mengetahui apakah tekanan anginnya kuat atau tidak. Selanjutnya kita nyalakan kipas ini dengan menghubungkan steker terhadap stop kontak. Kemudian kita tarik switch kecepatan dan kita perhatikan kipasnya berputar dengan kencang.